Suriah murka, bandara terbesarnya diserang Israel, kecam pasukan Zionis yang bertindak brutal. Kementerian Pertahanan Suriah mengecam Israel karena telah menyerang bandara Aleppo pekan lalu. Akibat serangan itu, bandara tidak beroperasi dan mengalami sejumlah kerusakan. Suriah menyebut Israel telah menyerang bandara Aleppo sebanyak 2 kali. Serangan udara Israel telah membuat bandara internasional Aleppo tidak dapat beroperasi, kata kementerian dikutip dari RT Senin 16 Oktober. Serangan pertama terjadi pada Kamis 12 Oktober hingga menyebabkan bandara ditutup. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosser, membenarkan serangan terhadap bandara yang terletak di Damaskus tersebut. Menurutnya, serangan itu bertujuan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran ke Hamas. Namun belum ada bukti jelas apakah pengiriman senjata memang dilakukan melalui bandara Aleppo. Israel meluncurkan serangan udara dari arah Laut Mediterania menanjakan bandara Aleppo. Serangan ini mengakibatkan kerusakan material pada bandara hingga tidak dapat digunakan lagi. Menurut Suriah, apa yang dilakukan pasukan Zionis telah melanggar hukum dan norma internasional. Sebelum terjadi penyerangan, Suriah juga telah mengecam Israel karena melakukan pembantaian terhadap warga Palestina di Gaza. Menurut Suriah, Israel merupakan pendukung organisasi teroris terbesar di negaranya dan kawasan Timur Tengah. Media televisi Suriah Sam FM melaporkan Israel menyerang bandara di ibu kota Damaskus dan di kota utara Aleppo. Sam FM juga melaporkan pasukan Suriah segera merespon serangan tersebut. Salah satu sumber mengatakan serangan di bandara bertujuan untuk mengganggu jalur pasokan Iran ke Suriah, demikian dikutip Reuters. Imbas serangan Israel, sejumlah kerusakan tampak di bandara Aleppo, namun sejauh ini belum ada informasi soal korban tewas di lokasi tersebut. Sementara itu, di bandara Damaskus belum ada rincian informasi mengenai dampak kerusakan atau korban yang mengalami luka-luka dan tewas. Serangan itu terjadi sehari sebelum Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian dijadwalkan mengunjungi Suriah. Saling serang ini juga muncul usai Israel mengklaim mereka mendapat serangan yang diduga dari wilayah Suriah. Roket-roket itu jatuh di area terbuka, demikian menurut militer Israel pada Selasa. Israel lantas membalas serangan itu dengan menembakkan roket dan artileri ke wilayah Suriah. Israel selama bertahun-tahun melakukan serangan terhadap target yang terkait Iran di Suriah, termasuk ke bandara Aleppo dan Damaskus. Serangan Israel ke Suriah dan sebaliknya berlangsung saat pasukan Zionis itu berperang dengan Hamas. Israel dan Hamas berperang sejak 7 Oktober lalu. Imbas perang ini, ribuan orang di Israel dan Palestina meninggal. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan kebijakan yang diambil Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Hal ini merespon serangan yang dilakukan Hamas terhadap Israel. Menurut Abbas, satu-satunya perwakilan sah bagi rakyatnya adalah Organisasi Pembebasan Palestina. Presiden menegaskan pemburuan terhadap warga sipil di kedua pihak tidak dapat diterima. Ia pun meminta agar warga sipil yang ditahan selama perang segera dibebaskan. Tindakan dan kebijakan kelompok milisi Hamas tidak mewakili rakyat Palestina, kata Abbas dikutip dari Al Arabiya Senin 16 Oktober. Sebagai informasi, Hamas merupakan kelompok militan Palestina yang menguasai jalur Gaza. Kelompok ini bersumpah akan menghancurkan Israel dan ingin menggantinya dengan negara Islam. Hamas telah beberapa kali berperang melawan Israel sejak pasukan Zionis mengambil alih kekuasaan di Gaza pada tahun 2007. Mereka menembakkan ribuan roket ke Israel dan melakukan serangan mematikan lainnya. Tindakan ini membuat sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa menyebut Hamas sebagai kelompok teroris. Adapun Hamas diperkuat dengan sayap militer bernama Brigade Al-Qassim. Mereka mendapat dukungan pelatihan dana dan senjata dari Iran. Perang Israel-Hamas tidak akan hanya terjadi di Gaza, tapi banyak pihak memprediksi konflik tersebut akan meluas menjadi 2 front, yakni dari Lebanon dan Suriah. Perluasan konflik tersebut menunjukkan kepercayaan diri Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Namun itu juga menunjukkan kelemahan Israel karena tidak percaya diri dengan kekuatan militer yang dimilikinya. Berikut adalah 5 sinyal perang Hamas Israel akan meluas. 1. Membangun zona keamanan baru di Gaza. Norman Finkelstein, seorang penulis dan ilmuwan politik Amerika, mengatakan Israel bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari sektor utara Gaza dan mendeklarasikan zona keamanan baru di sana. Dia menggambarkan operasi Israel di Gaza sebagai antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengatakan bahwa tujuan negara bersenjata nuklir tersebut tampaknya adalah untuk membersihkan secara etnis sektor utara Gaza dan mendeklarasikannya sebagai zona keamanan baru Israel. 2. Melakukan genosida di Gaza.
Finkelstein menambahkan bahwa penghentian pasokan air, makanan, dan bahan bakar kepada penduduk sipil mengingat klaim Netanyahu bahwa situasi ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dan jika Anda menghubungkan kedua fakta tersebut, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada listrik untuk jangka waktu yang lama, maka sulit bagi siapapun untuk mengakui bahwa hal tersebut bukanlah kejahatan menurut hukum internasional, yaitu genosida. Tiga Hizbullah ikut bergabung dalam perang melawan Israel. Finkelstein, seorang pembela hak-hak Palestina, mengatakan bahaya perang Israel-Hamas yang meluas menjadi konflik regional cukup tinggi, terutama jika Hizbullah Lebanon ikut terlibat dalam konflik tersebut. Ada banyak pembicaraan dalam seminggu terakhir bahwa Israel mungkin menggunakan peristiwa 7 Oktober sebagai dalih untuk menyerang Iran. Jika Hizbullah ikut serta dalam perang secara besar-besaran, maka argumen yang akan dibuat adalah bahwa Hizbullah hanyalah sebuah unit bersenjata atau subdivisi dari Iran, dan karena itu akan membenarkan serangan terhadap Iran, katanya kepada Al Jazeera dari New York. Saya tidak percaya Israel mampu berperang di dua front. Jika Hizbullah ikut berperang, juga Israel menggunakan hal itu sebagai alasan untuk belajarkan apa yang sudah lama diinginkannya. Serangan pendahuluan terhadap Iran, saya tidak bisa. Saya tidak bisa membayangkan mereka bisa melakukannya dengan cara lain selain menggunakan senjata nuklir taktis. 4. Israel memprovokasi Suriah. Israel telah melancarkan serangan rudal terhadap dua bandara utama Suriah di Damaskus dan kota utara Aleppo, sehingga keduanya tidak dapat beroperasi. Pertahanan udara Suriah diaktifkan sebagai respon terhadap serangan di kedua bandara tersebut. Serangan tersebut merupakan serangan pertama Israel terhadap Suriah sejak Hamas melancarkan serangan terbesarnya terhadap Israel dalam beberapa dekade pada hari Sabtu. Israel selama bertahun-tahun telah melakukan serangan terhadap sasaran di Suriah, termasuk bandara utama negara tersebut, sebagai bagian dari operasi yang diyakini bertujuan mengganggu jalur pasukan Iran. Pada bulan Mei, serangan udara Israel menyerang bandara Aleppo, menewaskan 3 orang dan membuat fasilitas tersebut tidak berfungsi lagi. Suriah dan Iran adalah sekutu dekat dan pengaruh Teheran semakin besar sejak negara itu mulai mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara yang dimulai pada tahun 2011. Suriah membantah bahwa Teheran memiliki kehadiran militer yang luas di negara tersebut. 5. Dua kapal induk AS dukung Israel. Pentagon telah memberitakan kelompok penyerang kapal induk kedua ke Laut Mediterania bagian timur dan mengirimkan jet tempur angkatan udara ke wilayah tersebut ketika Israel bersiap untuk memperluas operasinya di Gaza. Kapal perang AS tidak dimaksudkan untuk bergabung dalam pertempuran di Gaza atau mengambil bagian dalam operasi Israel. Namun kehadiran dua kapal angkatan laut paling kuat dirancang untuk mengirimkan pesan pencegahan terhadap Iran dan proksi Iran di wilayah tersebut seperti Hizbullah di Lebanon.